Sementara itu, dalam sidang perintangan penyidikan hari ini, terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria menghadirkan ahli meringankan. Dari salah satu ahli yang dihadirkan, Robin Tan Sulaiman, sebagai ahli pidana forensik, menyampaikan seorang pejabat memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diperintahkannya. Pertama, saya pastikan saya hadir atas permintaan saya hukum sama seorang yang disebut dengan uh, uh, pejabat ataupun amtenar kalau dia banyak amtenaren ya dia memiliki bekuam dan befuk kewenangan dan kecakapan dalam melakukan suatu perintah itu secara atributif sudah diberikan oleh undang-undang artinya begini seorang yang mendapatkan satu checking dari bus gitu dari dari sistem uh, sistem kepemerintahan kita, itu orang tersebut langsung menyandang orang yang memiliki bekuan dan bubuk dan memiliki kewenangan dalam dalam jabatan tersebut. Semua peri... Dalam sidang dengan terdakwa Agus Nurpatria, perdebatan sempat terjadi antara hakim saat menegur jaksa yang terus bertanya hal di luar kewenangan ahli hukum pidana yang dihadirkan Agus Surono Karena tolong wakili saya memberikan sambutan. Maka ini di... secara teknis saya tidak paham betul di yeah. divisi kepolisian itu ya, bahkan apa saja suturnya tapi saya hanya ingin memberikan satu penjelasan pada waktu tadi itu berkaitan dengan pasal 51 tadi. Prinsipnya di situ adalah ada kata kunci. Kata kunci adalah bahwa perintah yang diberikan oleh atasan tentu atasan yang punya kewenangan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itu yang saya maksudkan dari kewenangan yang dimaksud di dalam unsur norma pasal 51 tadi. Demikian yang Artinya jabatan harus berkaitan dengan kewenangan. Kewenangan berkaitan di...